nobody's worried about me. Tanpa selawat dan salam kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin. Teman-teman semuanya, mengingat waktu karena kita agendanya hari padat, jadi kita langsung saja ke materi yang telah saya sampaikan, saya share di undangan. Kita semua baik PNS maupun P3K sekarang kemarin itu diminta apa namanya, administrasi pembelajaran secara online. Jadi kebetulan di sini ada teman kita yang nanti menyampaikan materinya secara detail, dan di situ juga saya berkesempatan juga untuk belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Kemudian barangkali ada teman-teman yang sudah beres atau sudah selesai yang kemarin di kinerjanya, bagaimana caranya, marilah kita semua saling membantu untuk teman-teman kita yang belum, yang sudah atau yang belum mengerti, maupun yang seperti saya yang belum mengerti sama sekali. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti yang dibicarakan bulan lalu di rumahnya Bapak Syarifuddin. Jadi Bapak Basir, kalau kita harus menyamakan tujuan pembelajaran untuk pengisian rapot di kami. Karena ternyata memang saya pelajari, yang alhamdulillah sudah ada informasi, saya tanya di guru kelas, ternyata memang kita harus mengisi, kita yang mengisinya, dan itu harus kita samakan. Kalau yang kur 13 yang kelas 3 dan 6 itu bisa masih ada acuannya, sedangkan untuk kita sepakat ada modul. Jadi tadi saya mengambil tujuan pembelajarannya sudah saya copy, tinggal pas 5 tadi. Itu nanti bisa ditampilkan di sini. Terus caranya bagaimana, Pak Basir yang paham dan mengerti untuk membersihkan waktu supaya kita bisa sampai tepat sasaran ke materi, supaya lancar. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan surat kepada Al-Fatihah. Monggo, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya berada di depan. Mohon izin para senior, bukannya saya sombong, cuma kita berbagi ilmu. Ini yang mau saya terangkan dulu yang mana? Yang tujuan belajar apa yang kinerja? Kerja. Untuk kinerja, semua bapak ibu guru apa sudah bisa masuk? Sudah. Apa ada yang belum bisa lagi? Sudah. Sudah.
Ini memang hal baru untuk Kota Pasuruan karena di kabupaten itu sudah 2 tahun yang kemarin. Kabupaten Pasuruan. Untuk Egi Kerja ini yang diminta sangat banyak sekali untuk guru. Yang pertama yaitu untuk perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini mulai dari untuk kurmer ya, kalau kurmer ya, kurmer itu modul belajar ATP, CP, kemudian prosem sama prota. Untuk kurikulum 13 itu MPP, prota, program semester, silabus. Dan ditambah PKG, penilaian kinerja guru untuk batal kalau di sekolah lain. Kalau di sekolah saya itu ada 2 semester. Jadi Januari, Juni, Juli, Desember. Tapi biasanya dibuat 1 tahun. 1 Januari sampai 31 Desember. Ya, itu nanti dimasukkan di kolom rencana hasil kerja. Ada yang bawa laptop? Yang bawa laptop silakan dibuka. Kalau lewat HP enggak mungkin bisa. Lek awang-awang tok soro. Ada laptop HP ya, ya buang. Angin. Kalau sudah silakan login dulu yang bawa laptop. Kalau di tempat saya, di rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi ini adalah hasil kerjanya kepala sekolah saya. Ada 3 tugas utama dan 2 tugas tambahan punya saya. Ini kebetulan sudah saya ajukan ke Pak Bisri, sudah disetujui. Jadi seperti ini hasilnya. Dan tidak bisa diedit lagi. Karena pun gitu kan. Wes, wes, wes. Kan ini banget. Susah. Masa dia.
Tetap Ardita. Ya, alhamdulillah. Kami masih terlambat pilih. Ketua yang baru berdasarkan jadi pada hari ini Rabu tanggal 23 Desember 2023 terpilih Bapak Kasnadi sebagai ketua KKG Kecamatan dan wakilnya adalah Bapak Basir. Kemudian sekretarisnya Bapak Faris. Dengan demikian untuk kepengurusan di sebelumnya sudah dismisioner. Silakan laporan saldo bulan November 2023. Saldo bulan Oktober kemarin 1.101.000. Yang pemasukan hari ini 661.000. Jadi total saldo kita bulan November 1.762.000. Eh, apa ini ya? Oh, Pak Yanto kan masih bulan depan. Cukup udah yang Jogja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.